Ini kalau siang ramai banget lur. Tuh banyak apa? Banyak warung makan. Ini ada elevatornya juga di sini. Di situ tuh banyak yang jualan baju di bawah. Oke, saya sudah mau mulai kerja. Ini alat-alatnya. Terus itu saya mau kerja di dalam. Halo sedulur, jumpa lagi aku asal vlog konco-konco. Sekarang ini jam 1 malam, jadi saya mau berangkat kerja teman-teman. Kenapa kok kerjanya jam 1 malam? Karena saya ini mau kerja masang saluran air. Nah, yang dipasang saluran air itu bawahnya ada supermarket besar. Kalau di Indonesia mungkin seperti apa ya? Pokoknya supermarket besar banget. Ya, seperti kayak Emat, Carrefour, seperti itu, teman-teman. Makanya terus di sana itu ada apa? Gedung film juga. Jadi nunggu gedung filmnya tutup baru bisa bekerja. Nah, waktunya kerja ini cuman jam 1 malam sampai jam pagi jam 7 konco-konco. Nanti kalau jam 7 jam 8 itu supermarketnya udah buka. Jadi nggak bisa kerja. Makanya ini saya kerjanya berangkatnya malam-malam seperti ini konco-konco. Nah, ini kalau kalian lihat nggak ada orang sama sekali ya di jalanan. Karena memang ini waktunya tidur. Ini lampu banyak yang mati karena orang-orang sini udah pada tidur. Dan ini mobil banyak yang diparkir. Nggak ada mobil yang jalan. Seperti ini konco-konco. Teman-teman semua, enaknya kerja, kok enaknya? Nggak enaknya kalau kerja di bangunan tuh seperti ini. Kerjanya nggak diduga-duga. Tapi yang bangunan seperti saya ya, mungkin kalau yang pekerja bangunan yang bikin apartemen itu nggak seperti ini. Kerjanya mungkin bisa siang terus ya, beda sama saya. Kira-kira seperti itu lur. Wow. Kadang kalau apa? Lagi capek, nginget kerja sampai berangkat malam seperti ini, rasanya udah kepingin pulang ke Indonesia aja gitu lur. Tapi ya namanya kebutuhan, nggak bisa ditinggalkan. Jadi ya gimana ya, kalau ngomong terpaksa nanti nggak mensyukuri rezeki ya. Tapi ya memang keadaannya begini lur, harus tetap kerja, tetap semangat. Kira-kira seperti itu.
불 들어왔네? 아, 아까 밑에 기름기 있었을 것 같구나. 2701이가 뭐고? 수시로 이거는 뭐지? 돈가스. 일본어 뭐라고 해? 7062. 26. 26. Sudah sampai di pekerjaan dan ini mau kerja lur. Nah, ini dalamnya seperti ini. Di bawah itu tadi ada tempat anu, jadi harus malam kerjanya. Sekarang jam 2, teman-teman. Ini rasanya ngantuk banget. Belum bisa kerja karena masih nunggu apa, di bawah itu ada gedung film, jadi orang yang nonton film itu belum pada pulang, makanya ini belum bisa kerja. Ini tuh supermarket Nur, ini banyak sekali kulineran di sini ya, seperti anulah apa, Carrefour. Gedungnya bukan nama Carrefour, bukan ding, tapi nama lain ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini sekarang saya mau ke toilet dulu. Duh, toiletnya gelap, lampunya nggak hidup. Ini kalau siang ramai banget lur, tuh banyak apa, banyak warung makan. Ini ada elevatornya juga di sini. Di situ tuh banyak yang jualan baju di bawah. Oke, saya sudah mau mulai kerja. Ini alat-alatnya. Di situ saya mau kerja di dalam. Rasanya ngantuk banget. Oh, ngantuk banget. Nah, ini barusan yang saya kerjakan tadi, teman-teman. Nih, bubuk ini. Nah, ini.
Oke teman-teman semua, ini kerjanya hari ini udah selesai. Ini udah jam 7. Jadi di bawah tokonya udah mau buka. Gak boleh berisik. Oke teman-teman, saya mau pulang dulu.